down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue, Dadut Ngevlog. Oke cuy, kali ini gue lagi gak motoran ya. Ya ya, gue motoran, cuman posisinya lagi ada acara penting ini guys. Jadi gue kemarin dapat panggilan nih dari PT Patco ya. Ini gue mau interview. Alhamdulillah banget udah dapat panggilan. Biar gak ngikut-ngikut mulu, biar ya cari sendiri lah, mandiri gitu, asik-asik. Nih gua udah style rapi banget, ini udah memakai kemeja biar kayak bapak HRD ya. Pakai celana bahan, nggak pakai outfit motoran lagi. Cuman ngomong-ngomong, gua interviewnya ini di Patco Gobel guys. Gua belum pernah ke kawasan Gobel asli sama sekali. Jadi ini ntar paling gue pakai Google Maps ya, bermodalkan Google Maps. Cuman gue di sini lagi kepikiran guys, kepikiran ini di Mas Pion. Arah Mas Pion itu biasanya ada ladusing di situ. Jadi bingung gue. Semoga aja sih nggak ada lah jam segini, anjir gerimis lagi. Soalnya kalau sampai ada, buset ribet. Gue interview jam 12. Ini udah jam setengah 12. Setengah jam ke sono. Astagfirullah, segala grimis anjir, gue mana lupa bawa jas hujan lagi. Padahal tadi udah gue siapin loh, udah gue ingetin. Jas hujan mau hujan ini. Malah gue enggak bawa. Aduh. Kusut-kusut dah baju gue, suwe ah. Aduh, hujan lagi. Gimana dong? Tolonglah. Tolong dong, jangan hujan dong. Apa gue copot dulu ini kemeja ya? Aduh. Riuh banget kalau begini. Ayolah cuy. Ini jam tangan juga mati guys. Gue buat pakai rapi-rapi doang. Lupa gue kagak charger inji. Harusnya semalam atau enggak tadi pagi ya gue charger, lupa banget anjir. Gue enggak kepikiran mau pakai jam tangan. Soalnya gue sekarang jarang pakai jam tangan. Kalau enggak mau keluar-keluar yang acara-acara formal batu, enggak pakai gue. Gue pakai jam tangan kalau acara-acara begini doang, biar lebih formal aja gitu. Cuman malah mati, nggak di charger suwe. Oke guys, gue jadi lewat sini ya, jaga-jaga dari ladusing. Dan gue juga pakai bantuan Google Maps karena emang gue sama sekali nggak tahu kawasan Gobel itu di mana ya. Tahu katanya di belakang McD Ramayana yang di Cibitung itu, tapi kan gue belum pernah ke situ ya. Jadi buat jaga-jaga aja gue langsung pakai Google Maps biar, aduh ini kenapa lagi pusatkan lagi ah, satu tanya ribet. Oke, apa ini belok ke sini? Suruh belok sih. Nah, tadi kan lurus begini. Gue ribet kalau mau Google Maps terus pakai sarung tangan begini anjir. Meskipun bisa buat nyentuh, tapi kan
kurang leluasa aja gitu. Dan oke, alhamdulillah reda ya, nggak jadi hujan. Alhamdulillah banget ya Allah. Ini doa bapak sama emak nih masih sangat menyertaiku ya. Oh, tembusnya pantura. Ini lewat pantura berarti guys. Tahu gitu mah tadi langsung lewat pantura aja. BTS. Oh, ini bus yang Cikarang itu ya. Oh, gratis kagak sih naik bus itu? Komen di bawah guys, gua nggak tahu anjir. Bus itu berarti ada pemberhentiannya khusus, nggak sembarangan gitu guys. Gue cuman takut ladusing. Itu tadi kalau misalkan nggak ada ladusing, gue lewatnya sini guys. Dari sini ntar kita belok kiri dari sonono jalan sini, ntar langsung belok kiri. Cuman gue takut ladusing di situ, biasanya ada. Makanya gue lewat sini dah. Seingat gue tuh di sini ada ini guys, ada pos polisi ya. Ternyata nggak ada anjir. Berarti lintasnya udah tau lah kalau di sini. Gak ada pos polisi mah gak ada pos ladusing gitu. Karena musuh gue satu doang guys, ladusing. Depan puter balik terus belok kiri. Oke, siap. Kawasan gobel. Oh, ini itu. Oh, di situ. Oke, siap. Ini udah masuk kawasan. Oke. Dan ini kita udah masuk kawasannya ya. Apakah ini yang dimaksud kawasan gobel tuh? Wow. Asri juga ya, hijau ya. Cupu banget, gue baru kesini anjir. Orang-orang mau udah pada menjajah Cikarang. Gue baru kesini. Bekasi Logistik Center tuh apa tuh? Oh, ini PT Nippon di sini. Oh, di Gobel berarti. Kawasan Gobel. Aduh, ini menyiprat kagak nih? Lupa gue. Gue sampai kagak ngingetin ini nih, spakbornya nyiprat. Kita belok kanan. Oke. PT Torecid guys, Torecid Indonesia. Ini Nippon ini. Aduh, sepatu gua putih lagi. Oke, dari Google Map-nya sih masuk sini. Kira-kira bakalan di mana ya? Google Map-nya salah ini pasti, sumpah. Bro, bro. Si anjir. Salah kan Google Map-nya kan? Hah?
Oh langsung ke kanan, udah sampai PT. Berarti saya belok kiri. Oh, ya makasih ya. Saya bisa aja ke bablas. Di mapnya masuk sini. Makasih ya. Bablas es, ya beginilah kalau pakai Google Map. Suwe. Belok kiri. Patko, kita cari di sini. Katanya sebelah sini. Coba nih, berarti di sekitar sini harusnya nih. Bisa-bisanya kebablas. Oh, iyalah. Kemarin gue tujuannya pengen NR dulu ke sini, pengen nyari-nyari info gitu kan biar enggak kayak gini. Gue udah jamin pasti bakal kayak gini hasilnya. Cuman kemarin hujan terus jadi ya nggak bisa nih. Di mana nih patko. Torecet ini Sercekira. Belok kiri. Patko mana nih? Patko nggak usah putar balik katanya sebelah kanan. Nah ini Patko, masya Allah. Di sini es. Patko tuh udah, kita udah dulu sampai sini. Udah dulu ya, takutnya nggak dibolehin pakai kamera.